Pada hari ini, hari hari Rabu 13 dari bulan Disember, pihak polis telah hadir di pejabat Tun Dr. Mahathir di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya bagi tujuan pengambilan kenyataan tertulis berhubung dengan siasatan berkaitan dengan kenyataan Bugis dan Haji Razak. Perkara ini telah pun berleluasa dah begitu lama dan pihak polis telah hadir pada hari ini selama 4 orang jawatan polis dari Bukit Aman bersama 2 orang anggota lain, dan pihak Tun diwakili oleh pasukan peguam sama 6 orang. Dan Tun telah pun menjawab soalan-soalan yang telah pun diajukan seperti mana yang boleh dijawab, dan ada juga soalan yang Tun telah pun memilih untuk memegang haknya bagi tujuan menjawab jika perlu dan jika ada pertuduhan di mahkamah. Dan berhubung dengan isu Bugis ni, sebenarnya kita semua tahu bahawa perkara ini telah berleluasa sejak 14 bulan Oktober, dan kami dipahamkan, Tun dipahamkan oleh pihak polis yang mengambil kenyataan terdapat 3 laporan polis yang telah dibuat berkaitan dengan perkara ini. Dan siasatan kononnya dibuka berhubung dengan 3 peruntukan yang berbeza, iaitu di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan, di bawah Akta Hasutan, dan yang ketiganya di bawah Akta Perhimpunan Aman, Perhimpunan Aman 2012. Now, setakat pada kedudukan kami dan pihak Tun, sekiranya pihak polis mempunyai keterangan yang cukup dan pihak pendakwa raya mempunyai keterangan yang cukup, maka silalah teruskan dengan pertuduhan yang perlu jika ada di mahkamah. Kerana di situlah Tun akan menampilkan segala bukti dan keterangan yang perlu untuk menunjukkan apakah kandungan dan efek kenyataan dia, dan bukan seperti mana yang telah pun diolah dan disalah olah oleh pihak-pihak tertentu daripada kem Najib Razak. Jadi kita menunggulah apakah keputusan pihak siasatan. Perlu juga kita ingat bahawa ini adalah kali kelima pihak polis telah datang untuk mengambil kenyataan, walaupun kali pertama tentang isu Bugis, tapi kali kelima daripada sejak bulan 11 tahun 2015. Dan setiap kali mereka datang, mereka akan membuat suatu pesta yang besar dengan anggota-anggota media berada di pagaran premis-premis berkenaan, dan akan mengambil membuang masa rakyat berhubung dengan isu ini, dan akhirnya tidak ada tindakan yang diambil. Jadi walau apa sekalipun, pihak polis telah pun menunjukkan satu sifat kerja yang tinggi dan beretika penuh. Mereka bertanya soalan dengan penuh rapi dan tersusun, dan pihak Sud Tun juga menjawab dengan kerjasama dan kerapian yang serba boleh. Jadi tidak ada isu berkaitan dengan pihak polis yang menjalankan tugas. Cuma masalah di sini rakyat kena faham adalah bukan soal pihak berkuasa menjalankan tugas, tapi pihak atasan kerajaan Najib Razak yang salah campur dalam urusan ini dengan memberi tekanan melalui laporan-laporan polis oleh pihak-pihak berkenaan bagi tujuan memulakan ataupun memberi tekanan kepada pihak Tun dan juga pihak pembangkang lain dalam Pakatan Harapan, lebih-lebih lagi apabila pilihan raya umum ke-14 sudah hadir. Jadi kita tunggu dan lihat. Kalau betul ada pertuduhan, kita akan jawab. Tun akan jawab di mahkamah. InsyaAllah.